tegar tetap bertugas. Tangis anggota Paskibraka ini pecah, ayahnya meninggal di hari pelantikan. Momen pilu terekam dalam acara pelantikan Paskibraka Kabupaten Tuban. Seorang anggota Paskibraka justru mendapat kabar duka bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Kisah viral itu awalnya dibagikan oleh akun TikTok @endapristiwati92 pada Selasa 16 Agustus 2022. Dalam video yang dibagikan, tampak anggota Paskibraka perempuan bernama Nasya Amorita Azza Herbawan. Nasya tampak mengenakan seragam Paskibraka lengkap untuk mengikuti upacara pengukuhan di Pendopo Krido Mandunggal Tuban pada Minggu 15 Agustus 2022. Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridski pun mengaitkan kain kendit hijau ke perut Nasya sebagai bentuk simbolis pengukuhan. Nasya pun tampak menahan air matanya saat proses pengukuhan. Usai mengaitkan kain hijau, Bupati Lindra pun terlihat memegang kedua tangan Nasya untuk memberikan semangat. Nasya pun nampak mengangguk sambil menahan air matanya. Video ini pun mendapat banyak komentar dari netizen. Banyak netizen yang memberikan doa dan semangat kepada anggota Paskibraka tersebut. Hai pemirsa Kripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.